Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di My Channel, aku Wahyu Widodo, dan salam wik-wik. Oke, masih di My Channel, aku Wahyu Widodo, tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumpil, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Namun sebelumnya, silahkan bantu kita untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pemirsa, pada sore kali ini kita berada di mungkin kandang marmut ya. Nah, sore kali ini kita selesai aktivitas ya, seharian ya ini. Kita tidak ke kandang sehari, rasanya ini nyamuk. Kayaknya ini mau mulai musim penghujan ya, kayaknya nyamuk demam berdarah sudah mulai mau menyerang ya. Jadi setidaknya kita harus betul-betul pandai menjaga kebersihan apapun itu ya. Jadi seperti di depan saya ini banyak nyamuk pemirsa ya. Jadi sedih juga ya kalau kita banyak nyamuk ya, makanya karena besok hari Jumat ya, ini tadi hari Maulid ya, libur Maulid, jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa ya. Nah, pada sore kali ini ada pertanyaan dari netizen yang kemarin sudah WA ke kita bahwa apabila marmut diberikan pakan rumput hijau itu bau pipihnya akan, atau bau air kencingnya akan pesing seperti itu ya. Katakanlah, sebenarnya kalau kita mau menjawab itu tidak semua ya, jadi tidak semua yang diduga seperti itu akhirnya menjadikan apa ya, momok atau bumerang ya. Contohnya seperti marmut yang sudah kita beli ini ya, atau kemarin-kemarin ya, alhamdulillah walaupun di bawah ini kurang apa ya, istilahnya tidak berhubungan langsung dengan papan sanitasi, alhamdulillah ini tidak pesing ya. Biasa kita memberikan makanan hijauan seperti ini ya. Nah, itu kali ini kita berikan yakni pisang ya, ini atau ontong, istilahnya kulit ontong. Nah, di sini kita akan memberikan makan dia ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Ini adalah ontong ya. Nah, itu marmut-marmut yang mulai berkeliaran ya di sini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil yang kemarin pemirsa ya. Yang masih nih ya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu pemirsa ya. Nah, ini adalah pemberian ya. Nah, ini pemberian pakan hijauan, ini ternyata seperti ini ya. Ini ya. Nah, jadi pemirsa, apabila mungkin ada yang beranggapan bahwa diberikan diberikan rumput itu baunya marmut akan pesing, itu sebetulnya tidak semua ya. Contohnya di belakang saya ini ya. Oke. Oke pemirsa ya, di bawah ini kita bersih kandangnya ya. Bersih dan oke.
kita apabila ada pertanyaan yang mungkin atau permintaan tentang cara merawat marbot yang lain, ini bisa ikuti video kita yang selanjutnya sesuai dengan permintaan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Agus Widodo pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik-wik.